Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Multi Dimensi. Kali ini sahabat, saya akan membahas lagi tentang masalah settingan motor BBG. Karena banyak sekali sahabat yang mengeluhkan bahwasanya, "Bang, saya sudah ketemu stasioner idealnya, tapi pas di gas itu, pas mau jalan itu malah mati, ngempos gitu." Nah, banyak sekali keluhan seperti itu. Ada juga, "Bang, saya kalau di gas kenceng bisa, tapi idealnya langsamnya saya nggak dapat, itu bagaimana?" Nah, itu saya yakin permasalahan-permasalahan seperti itu kalian campuran antara oksigen dan gasnya itu belum tepat, sahabat. Makanya saya kan mewanti-wantikan supaya campurannya harus tepat, karena kalau campurannya nggak tepat baik di motor ataupun di mobil, pastinya salah satunya baik stasioner, idle, langsam, gas tengah, gas tingginya nggak bakalan dapat. Makanya benar-benar harus pas. Dan kali ini saya juga akan mencoba lagi menerangkan tahap demi tahap supaya si pemula ini bisa mengaplikasikannya dan bisa mempraktekannya di motornya masing-masing. Saya akan coba menerangkan dan memperjelas secara sistematis dan secara terperinci. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua, baik pemula ataupun yang mau mengembangkan lagi, bisa memahami dan bisa mempraktekannya di motor kalian masing-masing. Dan juga bagi sahabat semua yang belum like, subscribe di channel saya, tolong bantu like, subscribe-nya supaya memotivasi saya untuk lebih giat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat buat para sahabat semua. Oke, langsung saja kita ke bagaimana cara mencampur oksigen dan gas LPG di motor BBG. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Kita mulai dari pemasangan regulator, sahabat. Nah, dari pemasangan regulator. Regulator ini mereknya bisa kalian lihat sendiri dari merek Queen. Saya udah nyaman memakai merek Queen ya, karena pas gitu settingannya. Ini posisinya nutup, sahabat, nutup segini, dan bukanya ini ada tanda nih. Kita buka. Nah, segini saya tandain. Sekitar 1/4 ya. Seperempatnya kita buka ya, bisa lebih dikit juga, sedikit lah, kalaupun ada lebih ada kurang sedikit. Terus pengaturan ini, pengaturan capacitor kitnya atau redusernya, kita buka full, sahabat, seperti ini. Ini posisinya di LPG, mau di LPG ataupun di NG nitrogen juga gak masalah, yang penting full bukanya, sahabatnya. Ini merek capacitor kitnya bebas, sahabat, mau dari Sankai, mau dari Saba atau merek-merek yang lainnya, yang penting fungsinya sama, yang penting di penyetingan. Dari selang capacitor kit dari sini, nah sini kita cabangkan, sahabat, dengan memakai cabang seperti ini, dengan cabang seperti ini, sahabat. Jadi nggak usah pakai keran-keran seperti ini, sahabat. Nanti kalau sudah umpamanya mau dirapihkan, baru pakai keran tutup buka, tutup buka. Kalau dalam percobaan mah nggak usah, sahabat, lah, langsung saja. Ini kan karena kerannya juga dibuka full ya. Ini dicabang jadi dua, cabang jadi dua, yang satu masuk ke tempat vakum. Nah, kelihatan nggak? Nah, tempat vakumnya ini, tempat vakum bensin di sini. Yang satu masuk ke karburator, sahabat, tuh ke karburator sana ya. Tuh, karburator. Cara pembuatannya sudah ada di video saya yang dulu. Kalian tinggal masuk aja ke channel saya, klik profilnya, lihat koleksi video saya. Di situ ada perakitan motor BBG. Di situ sangat jelas saya sudah berikan bagaimana cara pemasangan masuk selang ini ke karburator. Jadi yang satu ke tempat pemakuman ya, vakum bensin ini. Nah, ini vakum bensinnya kita buka dulu. Jadi kita nggak memakai bensin karena memakai gas, makanya vakumnya dicopot, diganti dengan selang yang dari gas ini. Tuh, yang dari gas ini kita masukkan. Yang satunya lagi karena dua cabang, yang satunya lagi kita masukkan ke tempat karbu itu yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya gitu kan. Kita masuk ke penjelasan pengaturan udara motor BBG, sahabat. Nah, ini pengaturan udara motor BBG. Nah, kita copotkan ya. Oh, kenapa sih Kang ininya kok panjang banget? Ini supaya bisa diambil gambar dengan jelas, sahabat. Bisa saja nanti kalau seumpamanya kita sudah mengetahui campurannya segimana, campurannya sudah pas, ini akan rapi semua, ini nggak akan begini, sahabat. Karena saya ini, setiap teman saya yang kesini selalu ingin tahu bagaimana cara merakitnya. Jadi bongkar lagi,
pasang lagi. Ribet sahabat, teman-teman saya suka banyak yang main ke rumah dan menanyakan. Jadi sengaja saya digeletakkan seperti ini supaya sahabat saya itu bisa mengetahui bagaimana cara perakitannya. Dan waktu video yang pertama pengaturan angin ini saya buatkan di belakang filter di sini sahabat. Ah, di sini di belakang filter. Jadi nggak ngerubah filter, filternya dibuka dulu. Di belakang filter itu ada lubang, saya masukkan, filternya dipasang lagi. Video yang pertama seperti itu. Namun ada dari sahabat yang berkomentar, "Bang, saya nggak bisa buka filter ini, susah," katanya. Oke lah, kita buatkan di depan. Karena filter ini kan ada lubang ke depan, jadi ngambilnya kita dari depan. Jadi si filter ini nggak dibuka sahabat. Filter ini tetap terpasang utuh di dalam ini. Jadi kita cuman memasukkan pipa ini ke dalam. Kita buka dulu sahabat pipanya supaya lebih jelas. Nah, ini pipanya dibentuk dulu seperti ini sahabat. Nah, ini pipa 3/4 in sahabat. Kita bentuk dulu seperti ini. Cara membentuknya gampang sahabat, tinggal dipanaskan lalu dimasukkan tang. Ya, dimasukkan tang, ditarik tangnya sedikit ke atas, jadi bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini sahabat. Jadi si pipanya dipanaskan, dimasukkan tang, dibenghaikan sedikit. Aduh, dibenghaikan. Nah, nantinya dikumahnya lah dicekahkan gitu sedikit. Nah, dibenghaikan sedikit sehingga membentuk lubang seperti ini sahabat. Ini dipanaskan karena lubang filter yang ke depan dari belakang ke depan itu lubangnya seperti ini. Jadi kira-kira sajalah seperti ini. Kita bisa lihat ya, kelihatan enggak? Lubangnya seperti itu ya sahabat ya. Kelihatan ya? Susah ya. Nah, sahabat, intinya lubangnya harus seperti ini ya. Bikin seperti ini. Tinggal kita masukkan, dilelepkan ke sana gitu ta sahabat. Nah, gitu seperti ini sahabat, tekan. Ini nanti kalau sudah pas kita potong sependek mungkin gitu ya. Ini karena ini tahap penyetingan ya. Dan ini sahabat, lubangnya ini di Mio motor saya itu cukup 3 saja dengan memakai bor ukuran 6,5 mili. Jadi 3 lubang ini cukup dengan memakai bor 6,5 mili. Kalau ini pasnya memakai gas, tapi kalau kalian oper mode ke bensin, maka ini di gas tingginya nggak enak buat bensin. Jadi kalian harus buka ini. Tapi saya sudah ada inisiatif dengan cara memakai stop run atau alat yang lainnya. Seperti ini sahabat. Nah, ini sahabat alatnya yang nantinya akan menjadi buka tutup. Ketika ini mode gas, ini modnya seperti ini. Tutupnya segini ya. Segini. Kelihatan ya? Ketika kita akan memakai bensin, kita tinggal buka pul. Kita tinggal buka pul ya sahabat, buka seperti ini. Nah, jadi lurus. Kalau dibuka pul itu dia lurus. Ini mod bensin ya. Kalau mod gas dia ada tandanya, dikasih tanda supaya gampang ya sama saya. Nah, seperti ini sahabat. Nah, ini mod gas. Dan nantinya ini nggak bakalan ke depan seperti ini. Ini masuk, dipotong pipa ini masuk ke dalam, rapi di dalam ini. Ini tidak akan kelihatan pipa seperti ini. Lalu bagaimana cara memutar ini? Nah, saya kasih tahu nih ya sahabat. Nah, ini kan sahabat tidak akan nongol seperti ini ya, tidak akan keluar seperti ini, akan rapi. Jadi masuk ke dalam di situ. Ini kan dipotong nanti ya. Nah, masuk ke dalam. Lalu bagaimana cara memutar ini yang sudah di dalam? Dengan obeng sahabat, ini saya sudah buatkan lubang obengnya dengan cara ini dibakar. Kalau sudah panas, lalu dimasukkan ke sini. Sehingga ini meleleh dan ngepas, terbentuk seperti obeng mins. Nah, nantinya ini bisa diputar-putar sahabat. Lihat, bisa diputar-putar. Itu sahabat. Nanti kita ini putarnya dari bawah jok ini, karena dari bawah jok ini ada setelan setelan karbu. Dari sini udah ada lubang, dan nanti kita masuknya dari sana si obeng itu. Jadi ini posisinya di dalam ya sahabat, di dalam. Jadi nggak kelihatan seperti ini. Ketika kita mau bensin, kita tinggal putar lurus seperti ini. Ketika kita mau mod gas, kita putar sedikit yang kita sudah tandain seperti ini dari dalam. Nantinya ini nggak bakalan seperti ini, akan rapih. Dan si tabung gas ini
si tabung ini akan di sana di belakang kita buatkan box dengan rapi gitu sahabat ya. Mod gas dan mod BBM-nya dari sini sahabat. Nah, dari sini kan ini ada bekas bagasi ya. Dari bagasi kita tinggal dari sini pengaturannya ke dalam memakai obeng. Tinggal putar, mau bensin putar, mau gas putar gitu. Seperti itu ya sahabat cara kerjanya ya. Nanti rencananya si pengaturan regulatornya akan di depan seperti ini, sama seperti di dashboard mobil ya. Seperti ini jadi mudah kita melihat sudah habis apa belumnya dari sini. Ini pipa-pipanya juga nggak bakalan terlihat seperti itu, nanti lewat dalam sini. Dan si tabung ini nanti kita buatkan di belakang seperti ini, di sini di belakang, nanti kitanya serapi mungkin ya. Kita uji coba dengan memakai pengaturan angin yang seperti ini dulu, yang plat istilahnya ya. Ini kita coba dulu ya, kita nyalakan. Tadi digas-gas enak ya. Ini memakai pengaturan angin yang ini nih, yang ini, yang tiga lubang ini. Langsamnya enak dan langsanya masih bisa diatur sahabat dari sini. Mau digedein apa mau dipelanin juga bisa. Nah sekarang kita dengan memakai stop kran ya. Ini sudah di setting sedemikian rupa ini seperti ini. Nah, ini juga kondisinya hidup sahabat. Ini kondisi langsam, kita coba gaur-gaur ya. Enak sahabat, langsamnya enak, gas rendah, gas tingginya juga enak. Nanti kita tinggal rapihkan di dalam pengaturannya, kita bisa lewat buka jok ini, bisa mod apa itu namanya, mod bensin, mod gas juga bisa diatur-atur dari sini ya. Nah ini posisinya nyala langsam ya sahabat. Kalau kita mau mematikan tinggal putar aja ini. Kalau kita mau tahu ini dari gas apa dari bensin, dari sini aja kita putar. Oh mati sahabat ya, tinggal kontaknya setrekan ya. Begitu ya sahabat, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kita semua dan barokah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.